Perusahaan listrik negara PLN UID Jawa Barat meresmikan 50 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tambahan Mapag Mudik Tirta Balik Lebaran 1445 Hijriah. Peresmian SPKLU dilakukan secara simbolis KUGM PLN UID Jabar di SPKLU milik PLN UP Tilu Majalaya anu pernahna di res area kilometer 148 Tol Purbaleunyi Bojongsoang Kabupaten Bandung. Mapag Mudik Lebaran 1445 Hijriah, perusahaan listrik negara PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngaresmikeun 50 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tambahan secara mareng anu sumebar di sajumlah wewengkon di Jawa Barat. Salah sajina nyaeta 3 unit SPKLU milik PT PLN UP Tilu Majalaya anu pernahna di res area kilometer 148 Tol Purbaleunyi Bojongsoang Kabupaten Bandung. Eta peresmian teh dilakonan secara simbolis ku GM PT PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia kelawan diaping ku manajer PLN UP Tilu Majalaya Hafazah serta Kepala Dinas ESDM Jawa Barat. Manajer PLN UP Tilu Majalaya Hafazah nandeskeun eta res area kilometer 48 T dipasangan tilu SPKLU kalawan daya eusi anu beda-beda nyata 22 kWh AC, 24 kWh DC, jeung 50 kWh DC. Kugituna sakumna jenis mobil listrik bisa make eta fasilitas SPKLU. Alhamdulillah hari ini kami dari PLN UP Tilu Majalaya merupakan salah satu tempat ya di mana hari ini kita melakukan peresmian ya 50 unit SPKLU tambahan 50 unit, salah satunya dipusatkan peresmiannya di lokasi kita di Pertigaan. Adapun di lokasi ini terpasang ada 3 SPKLU ya, di ini ada yang 24 KW DC, terus yang depan ini 22 KW AC, dan ujung itu 50 KW AC. Alhamdulillah di lokasi ini masuk di wilayah Pertigaan Majalaya untuk unit pelayanan Jalan Cekek yang siap melayani para pemudik maupun yang arus balik ya, yang menggunakan kendaraan listrik. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat ini. Untuk di luar rest area, di luar arteri, kami menyediakan ada SPKLU di kantor-kantor PLN ya. Kantor PLN dan khusus di Kabupaten Bandung itu tersedia di Sembilungan. Sembilungan juga ada, terus ada di daerah termasuk di lokasi wisata ya. Di daerah CWD, Pengarangan juga kami menyediakan SPKLU. Selain SPKLU untuk kendaraan listrik juga tersedia SPLU ya, stasiun pengisian listrik umum untuk motor listrik kecil, jalan kunci dan masyarakat pada kencing motor listrik juga kami siapkan ya. Jadi semua kami harapkan kalau di SPKLU saya tentu tidak ya, karena tidak motor. Sajroning kitu General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia ngeceskeun ngaliwatan eta tambahan 50 SPKLU teh ngajangkepkeun jumlah SPKLU anu dicawiskeun ku PLN UID Jabar. Dipiarep ngaliwatan eta tambahan SPKLU teh bisa mere pangladen anu maksimal ka masyarakat anu marake kendaraan listrik. SPKLU yang ada di wilayah Jawa Barat ya, jumlahnya adalah 50 dan tadi juga kita sudah resmikan dan kita sudah lihat bahwa SPKLU sudah bisa berfungsi ya. Hampir seluruh rest area ini dari 50 itu ada di 22 titik ya dan tersebar. Jadi kami menyiapkan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kolaborasi yang sinergi dan kolaborasi yang sangat baik dari Dinas SDM Pemprov Jabar, dari Kepala Dinas Perhubungan, dari pengelola rest area yang hadir di sini, serta teman-teman dari anak perusahaan HP dan Icon Plus, dan khususnya juga dari seluruh tim niaga Jabar dan UP3 ya. Tentu saja dimaksudkan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman ya bagi semua pengendara kendaraan listrik ya, baik itu nanti yang mudik ke arah Jawa ya dan kembalinya ke arah Jakarta.
Dianti di jalur mudik tol atau RS area, PT PLN Oge nyagakeun SPKLU turta SPLU di jalur arteri, anu eta unit SPKLU jeung SPLUT sayaga di sakumna kantor unit pelayanan PLN di Sakuliah Wewengkon di Jawa Barat. Yuan Akuniawan, Bandung TV.